Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengisi kegiatan sore hari ini, kita akan liput kegiatan bengkel kita mengenai upgrade dan oprek-oprek yang lagi kita kerjakan ya. Bagi para customer yang merasa unitnya lagi dikerjakan di bengkel sini, tinggal melambaikan tangan, like and comment. Oke, terima kasih. Selamat mengikuti. Ini di sini ada 3 ekor tuh yang siap penjemputan karena nunggu pengiriman nih dengan mekanik kita yang lagi madogaki. Eta ya ududan Jen Almutakin. Ini Kia Rio yang kita paketkan promo. Ini unit yang paling lama nggak diambil-ambil. Orangnya nggak tahu kemana. Ini unit yang ke Subang sudah mau beres. Interiornya kayaknya juga udah terpasang. Oh sudah interiornya ya. Tinggal progres yang lain. Ini Kia Rio yang buat ke Cilacap juga peleknya sudah datang dan interiornya udah terpasang. Udah beres. Ini paket 2016 nanti yang kita bikin. Ini punya Pak Polisi Cimahi. Pak Polisi Cimahi hitam dari Bluebird ya. Ini 2012. Ini yang buat ke paket buat ke Cirebon tuh interiornya juga udah lagi progres-progres yang lain tuh ya. Nah yang ini unit buat ke Kalimantan tuh peleknya tuh, yang punya silakan komen. Hah? Shockbreaker kita juga lagi ganti tuh, sayap bos sayap ring stabil tuh. Lagi brodolin kaki-kaki, ini prosesinya ya. Untuk mesin udah selesai tune up kayaknya nih. Kuras air radiator tuh ada tulisannya ya. Tuh kaki-kakinya kita ganti, shockbreaker-nya kita ganti. Nanti besok kita carikan copotan karena nggak tahu udah nggak layak kayaknya itu mekanik tuh. Nah ini interiornya ya. Monggo itu interiornya tinggal di progres. Tuh peleknya make tuh ya, masih depannya masih pada didongkrakin tuh ya. Ini progresnya nih. Kia-kia yang buat paket ready nih 2016 juga nih, paket ready 2013 belum ada yang minang. Silahkan kalau yang minat tinggal di japri. Ini juga ready nih 2012. Ini yang lagi kita bikin tip 68 belum selesai. Tuh, ini lagi proses tune up yang tadi kita review tuh. Lagi proses tune up dan lain-lain. Tuh, radiator udah mau dipasang tuh sama Mr. Keling. Hah? Oh, selang AC ya. Nanti kita ganti selang AC, ada kebocoran nih. Hah? Malah heseng ke mah, mau bisa radiator mah. Yang geus we telepon aya gitu mah. Heeh. Ini 2013 paket ambiar. Silakan yang mau udah dasar ya, ini mau jadi warna kuning lemon. Pakai body kit drift 68, kita paketkan di 90. Kalau ini spesial saya pakai lampu custom Proji. Lagi digarap sama teknisi handal kita, keluaran dari asuransi tapi asuransinya Jiwaswara. Uje Mar Uje tuh. Lagi proses pendempulan, pemilihan pori-pori dan puro-puro. Bikin dempul-dempulan tuh, proses pendempulan. Dempulnya pakai dempul taulah, dempul apalah. Ini calon kantor kita walaupun belum beres. Itu ya, progres-progres unit. Kita akan selesaikan sebelum lebaran yang udah dijadwalkan. Tuh seperti itu ya, jajaran para mantan taksi yang tercampakan. Tuh yang mau tuh, mantap Kia Rio. Silahkan di japri langsung ditransfer. Ini hitungan hari juga beres nih. Mantap, mantap.
edankeun. Tuh, untuk kesibukan kita di sini ya. Seperti itu. Ini kesibukan kita, ini saya sendiri yang kelola tanpa ada campur tangan orang lain. Ya. Unit-unit yang masih di perjalanan harap bersabar, kayak yang Kendari, terus kayak yang ke Banjarmasin kemarin Sunroof juga masih bersabar, kayak yang ke Kupang udah sampai Surabaya harap bersabar ya. Tuh Merah Candy, apa mau saya berangkatkan sebelum lebaran nih unit nih? Bisa saja nih, ini tujuan ke Kalimantan. Bagi yang ngerasa punya unit ini, acungkan jempol dan lambaikan tangan. Peleknya tadi saya sendiri yang ngecat tuh. Iya, la. Merah Candy, body kitnya Honda Jazz Drift 68. Paket ambiar. Ini juga sama nih. Drift 68 nih, sama nih. Peleknya brebes ini. Ini paket 2016, nanti kita paketkan unit terbatas 8793100. Paketnya ya. Untuk Kia Rio-nya juga masih mulus-mulus untuk standar ekstraksi ya. Ya ada minus ya, ada namanya juga ekstraksi, tapi masih layak jalan. Yang mau beli bahan silahkan. Tuh bahannya ya masih ya mulus banget enggak, jelek banget ya enggak, kekunci lah. Ya progres upgrade kita di sini ya. Yang low KM satu persatu sudah terboking. Tinggal berapa biji lagi. Yang di rumah yang lagi kita kerjakan pemberangkatan terakhir itu buat ke Banjarnegara, terus buat ke Hyundai kalau keburu, buat ke Jember dan kemana lagi ya, ini tiga lagi kayaknya yang kita berangkatkan, empat sama ready tuh sebelum lebaran ya. Nonton yang ini aja lah tuh. Bodinya mantep banget nih ya, yang tadi kita review paket ready itu, bodinya mantep banget tuh. Ini kita putar otak buat menciptakan hasil karya ekstaksi, yang mana kadang-kadang ada yang bilang pakai body kit norak lah ini itulah kalah, tapi kalau menurut saya mah bagus, terserah menurut yang lain. Ini juga yang ngerjainnya pusing ini, ngaplikasikan potong bumper sana, potong bumper sini, body kit sana, body kit sini, karena tidak sesuai dengan kegunaannya. Yang ini body kitnya body kit Toyota, masukin ke Kia, alhamdulillah saja sudah membentuk rapi tuh. Tapi kan progres proses yang lain nggak tahu, kita yang ngerasain di sini. Tapi ya demi untuk karya seni ya, kita hajar saja nih ya. Mantap juga ya. Untuk knalpotnya juga kita sudah cetak nama langsung BM Group Bandung. Mantap nih paket Kia Rio, kuningnya kuning Agia. Agia apa Ayla lah, kalau nggak salah itu aja lah. Kalau kuning lemon kan sudah biasa, nih yang kuning-kuning macrot nih. Mantap juga nih kuningnya ya. Kawan, seperti itu aja ya untuk review dari kita, untuk kesibukan kita dan video singkat oprek-oprek yang tidak begitu komplit. Ini hanya seremonial untuk menunggu buka puasa. Ya kita bikinkan konten-konten video saja lah. Ini mudah-mudahan video-video dari kita atau garapan-garapan kita bisa diterima di publik, bisa bermanfaat buat rekan-rekan yang lain. Bisa berkah buat kita yang di sini ngerjainnya, samalah buat semua. Oke, terima kasih sudah ngikutin channel kita, sudah subscribe, like.
komen, share. Mudah-mudahan channel kita semakin berkembang. Doakan sebentar lagi subscribe 100 ribu ya. Apa 100 ribu dapat apa? Link? Gold? Silver apalah? Silver apa sih? Gak tau lah, saya gak tahu dapat apalah pokoknya kalau 100 ribu. Jangan lupa ya subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke ya, untuk mengakhiri canda tawa kita, terus mengakhiri kegiatan kita, kita berdoa bersama, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.